kita tadi lah sebenarnya. Rumi saja. Jawi. Jawi saja. Tadi nak Rumi. Oh, dia nak Rumi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Qatrul Ghaythiyah fi ilmi sufiyah. Di Qatrul Ghaythiyah tu setitis air hujan pada ilmu yang dibangsakan kepada sufi. Itu makna kitab yang kita baca ni. Menggambarkan tawaduknya pengarang kitab ni, seolah-olah isi kandungan kitab yang diberi ini hanyalah sebesar setitis hujan. Oh, setitik eh? Tapi setitik itu kalau kita faham, menjadi kita jelas dan terang memahami seluruh ilmu sufi yang lain. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmi wa barakatuh. Muqaddibatun fil mabadil asyarah li hadzal 'ilm wa ba'du ma yata'allaqu biha. Ini satu muqaddimah pada menyatakan permulaan yang 10, ni mabadi asyarah, permulaan 10. Ya. Menjadi satu tradisi ulama-ulama kita dulu nak masuk satu ilmu, kita akan belajar mabadi asyarah, 10 pengenalan. 10 perkara tentang apakah ilmu yang nak dipelajari itu. Takrifnya apa? Pengarang dia siapa? Maksud dia apa? Hukum dia apa? Eh? Maka dia kata sini, ini satu mukadimah pada menyatakan permulaan yang 10 bagi ilmu tasawuf. Dan menyatakan setengah, yakni sebahagian, barang yang bergantung dengan dia. Apa yang berkaitan? Bergantung mana berkait dengan ilmu tasawuf ni. Bermula permulaan yang 10 itu. Yang pertama sekali hadnya. Artinya, apa makna had? Maknanya. Takrif dia. Apa makna ilmu tasawuf tu? Dan yang kedua, tempat hantarnya. Hantarannya untuk apa? Di mana? Di akalkah? Di hatikah? Di tubuhkah? Yang ketiga, faedah. Apa faedah buah kita belajar ilmu tasawuf itu? Setiap ilmu dia ada buah dia. Dan ilmu ni dia macam benih. Benih kalau tanam, dia tak jadi benih. Dia tumbuh jadi batang, jadi daun, jadi buah. Jadi faedah tu samarah, buah. Buah daripada ilmu tu. Setiap ilmu ada buah. Jangan mengaji tak ada buah. Macam tanam pokok, buah tak ada. Pokok banyak, buah tak ada. Tokek pokok. Dan apakah kelebihannya, fadilat dia? Itu perkara yang keempat. Yang kelima, apakah nisbah bandingan ilmu tasawuf ni nak bandingkan ilmu-ilmu yang lain? Yang paling penting kah? Asas kah? Furu' kah? Dan awal-awal orang yang menghantar akan dia. Siapa dia? Siapa orang yang hantar tu, mana susun? Wada'. Siapa susun ilmu ni? Semua ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya ilmu. Itu tak dapat nafi lah. Semua ilmu syariat bermula dengan Nabi SAW. Tak ada nafi. Tapi siapa yang susun ilmu itu sehingga mudah kita nak belajar? Macam misalnya kalau fiqah, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, itu kita panggil penyusun ilmu syariat. Tauhid kita ada Abu Mansur Maturidi, ada Abu Hasan Asy'ari, itu wadi', penyusun. Tasawuf siapa yang susun? Dan namanya siapa? Nama penyusun tu.
dan tempat yang dikeluar akan dia, yang kena mana, mana ambilan dia, ambil daripada mana tasawuf ni. Banyak orang tuduh tasawuf daripada Buddha, tasawuf daripada India, Hindu. Ya ke? Ha, nanti dia beritahu. Dan hukum syarak suruh menuntut akan dia. Ha, ini penting. Tiap ilmu kita nak belajar, kita kena tahu dulu syarak kata apa ilmu ni. Fardu ain kah? Fardu kifayah kah? Tak payah kah? Yang mana? Apa hukum belajar tu? Dan lagi dia kata, dan segala masailah, masailahnya, masalah-masalahnya. Ah, ha, mana apa yang dibahas dalam kitab ni? Ha, kalau tauhid apa, apa isinya? Kalau fiqh apa isinya? Kalau tasawuf apa isi kandungan? Adapun maka dia masuk dah. Itu dah 10 perkara yang perlu diketahui sebelum kita masuk dalam mana-mana ilmu. Maka dia pun mula. Adapun maknanya. Ha, yang ini apakah takrif makna tasawuf itu sendiri? Apa makna tasawuf pada lughah? Maka iaitu as-safa. Tasawuf ni suf, saf, safi. Safi itu makna apa? Safa, bersih, jernih, hening sesuatu itu daripada najis dan kotoran yang hissi maupun yang maknawi. Itu pada bahasa tu. Ilmu tasawuf, ilmu tentang keheningan batin, ilmu tentang mengosongkan hati, ilmu tentang kejernihan, kebersihan. Itu makna sofi. Sofi tasawuf asal kalimat sot alif faya, sofi. Sofi itu makna apa tu? Bersih, jernih, hening daripada najis dan kotoran yang bangsa hisi. Hisi makna yang kita nampak, tai lah itu ini. Dan yang bangsa maknawi, seperti dosa-dosa dan maksiat. Itu maknawi. Najis juga tu. Najis riak, najis sombong, najis itu. Najis yang mengotorkan hati itu. Masya Allah, itu tasawuf. Bermula makna tasawuf pada istilah, istilah syarak apa pula? Itu tadi baru, baru pada bahasa tu. Belum makna pada istilah. Pada istilah mahwul basyariyah wa tajridul ilahiyah. Wah, ini paling pendek. Mahwu tu makna apa tu? Mahwu ni asal makna dia menghilangkan, mensapu, menyapu bersih. Mahwun, sapu. Macam kita sapu, apa kita kata mahwun? Mahwu, sapu. Sapu, sapu sampai hilang. Jadi tasawuf ni masalah, tasawuf ni mahwun, menghilangkan daripada dirinya basyariah akan perangai-perangai yang dibangsakan dia kepada manusia. Sifat basyariah. Sifat basyariah ni apa? Sifat basyariah tu maksud sifat, bila sifat basyariah ni dalam bab tauhid dengan bab tasawuf lain. Kalau sifat basyariah dalam bab tauhid, sifat-sifat makhluk, sifat manusia, makan, minum, tidur, tu kalau dalam tauhid tak ada pada Tuhan, ada pada Nabi. Tu basyariah dalam ilmu tauhid. Tapi kalau basyariah dalam ilmu tasawuf, banyak sifat-sifat bangsa kenafsuan. Itu mana sifat basyariah. Sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak stres, sikit-sikit tak puas hati. Basyariah lah tu. Sifat manusia, penyakit, penyakit antarabangsa tu. Ujuk, perasan, sifat basyariah. Jadi yang dikatakan tasawuf itu menyapu bersih, menghilangkan sifat-sifat bangsa kemanusiaan, yang bangsa yang tak elok tu, jenis tak elok yang daripada kita itu. Tamak tu dan lain-lain. Dan dipakaikan watajridul ilahiyah, dan dipakaikan dengan segala
perangai yang bang dibangsakan dia kepada segala malaikat. Itu terjemah tu dia lari kat situ. Kalau kita ikut terjemah betul-betul tajridul ilahiyah tu, perangai yang dibangsa pada ketuhanan. Ilahiyah. Ini macam sesat, Ustaz. Ilahiyah dalam tauhid dan ilahiyah dalam bab tasawuf lain. Ilahiyah dalam tauhid, uluhiyah, sifat ketuhanan tu, oi, itu Tuhan je boleh ada, kita tak boleh ada, sama basar kalam tu. Tapi bila sebut ilahiyah dalam bab tasawuf, maknanya sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang dipuji, iaitu sifat-sifat yang dibangsakan kepada segala malaikat. Jadi Allah Ta'ala buat makhluk ni tiga jenis, empat jenis. Malaikat, makhluk jenis semua baik. Yang kedua, iblis dan syaitan, jin kafir, ini makhluk jenis semua tak baik. Tak ada panggil baik. Semua jahat. Haiwan, baik pun tak, jahat pun tak. Panggil binatang. Yang keempat, duduk tengah-tengah. Dia boleh jadi baik macam malaikat, dia boleh jahat macam syaitan. Perangai manusia. Ada empat peringkat tu. Kemalaikatan. Jadi, macam malaikat. Malaikat ni Allah pakaikan dia semua sifat yang baik-baik. Jadi yang dikatakan tasawuf mengikut takrif Tuan Syekh ni, menghilangkan daripada dirinya segala perangai yang tak baik. Kat sini dia kata perangai kemanusiaan. Ini perangai yang tak elok. Dan dipakaikan dirinya itu dengan segala sifat-sifat yang ada pada malaikat. Apa sifat malaikat? Taat. Apa sifat malaikat? Tak ikut nafsu. Apa sifat pada malaikat? Tak buat maksiat. Tak ingkar perintah. Apa sifat pada malaikat? Tak makan, tak minum. Doanya makbul. Sentiasa berzikir. Itu sifat malaikat. Bolehkah manusia jadi macam tu? Tasawuf boleh. Kenapa Allah buat malaikat? Supaya kita boleh bandingkan dengan syaitan. Kita duduk tengah-tengah ni. Ada tak makhluk yang Tuhan buat baik semua? Ada. Malaikat. Ada tak Tuhan buat makhluk jahat semua? Ada. Iblis. Ada tak Tuhan buat makhluk dua-dua tak ada? Haiwan. Nak jadi yang mana? Manusia boleh jadi tiga-tiga. Hebat manusia ni, dia boleh jadi macam malaikat, dia boleh jatuh macam minat, jatuh macam iblis, dia boleh jatuh jadi macam haiwan. Tu. Sebab kita ni semua ada. Bahagian malaikat ada, bahagian syaitan pun ada, iblis pun ada, bahagian haiwan pun ada. Semua ada tu. Maka di sinilah perlunya ilmu tasawuf. Bila ada ilmu tasawuf, peluang untuk kita jadi macam malaikat. Dia bancuhan kita ni lain sikit. Biasa kita mengaji, kalau kita lain, tasawuf itu ialah mengosongkan daripada sifat-sifat tercela. Tapi sini dia panggil sifat basyariah. Sama aja. Mengosongkan diri daripada sifat kecelaan, memakaikan diri dengan sifat kepujian. Itu dalam bahasa Melayu lah. Kecelaan, kepujian. Dalam bahasa Arab, kecelaan tu namanya, ya, basyariah boleh, mazmumah pun dia, muhlikat pun dia. Tiga nama. Kitab ni dia panggil sifat basyariah. Setengah kitab panggil sifat mazmumah, sifat keji. Tapi paling menarik, dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali tak panggil mazmumah. Imam Ghazali panggil sifat-sifat muhlikat. Muhlikat. Artinya sifat yang membinasakan orang itu. Membinasakan. Ya, binasa lah. Bila ada sifat tu, diri jadi binasa. Diri jadi rosak. Ujuk, riak,
Tak nampak Tuhan, sifat membinasakan. Adapun sifat terpuji juga dinamakan sifat mahmudah dalam bahasa Arab. Tapi Imam Ghazali panggil apa? Sifat munjiat. Munjiat, sifat yang melepaskan seseorang itu daripada neraka jahanam. Melepaskan seseorang itu daripada basyariah. Sifat kemalaikatan. Oh, ini semua tu link tu. Nama tu nama aja lain-lain, ya. Okay. Maka bila kita sebut mengosong, menyapu, menghilangkan daripada diri perangai yang bangsa manusia ni, dalam istilah tasawufnya kita panggil takhalli. Takhalli. Menghiasi diri dengan sifat baik, sifat mahmudah, sifat munjiat, sifat malaikat. Ini kita panggil tahalli. Jadi proses tu dia ada tiga. Macam mana saya nak bangun? Dah saya nak bangun boleh? Nak tulis rasa? Ya? Ada prosesnya begini. Jadi tasawuf ni dia tiga peringkat. Belajarlah kita apa pun, dia akan pergi pada tiga peringkat. Peringkat yang pertama sekali, takhalli. Cuba sebut. Takhalli. Pengosongan. Mengosongkan diri daripada segala sifat yang keji. Pengosongan. Sifat yang kedua, proses kedua nama dia tahalli. Sebut. Tahalli. Takhalli, tahalli. Tahalli ni menghiasi. Memakaikan, menghiasi, memakai, memakaikan, menghiaskan. Dan proses yang ketiga, tajalli. Sebut. Tajalli ni artinya persembahan, mempersembahkan. Jadi takhalli kha, tahalli ha, tajalli jim. Apa yang nak dikosongkan ni? Sifat, sifat keji. Juga nama lain dia sifat-sifat basyariah. Juga dipanggil dia tu sifat-sifat mazmumah. Juga dipanggil dia tu sifat-sifat muhlikat. Semua tu sama aja tu nama dia tu. Dihiasilah dia tu dengan sifat sifat-sifat kepujian. Boleh juga kita panggil sifat-sifat malaikah. Malaikah. Boleh juga dipanggil sifat-sifat mahmudah. Juga dipanggil dia tu sifat-sifat munjiat. Ini malam ni kita mengaji, kita gabung semua sekali. Biar nampak, biar jelas. Mengaji tasawuf tu dah tak pening dah. Tok guru ni sebut mazmumah, sini pula sebut sifat muhlikat. Yang mana satu? Sama aja. Cuba tengok sudut lain-lain. InsyaAllah mengaji kat sini tak pening. Hilang pening. Himpun semua yang guru-guru dah mengajar, faham. Banyak asas qatrul ghaisiyah, setitik air hujan. Faham setitik? Fahamlah beribu-ribu titik yang lain. Tugas saya ni nak bantu tuan-tuan ni boleh faham tasawuf, boleh mengaji dengan semua guru. Ini manfaat. Ya? Yeah? Nampak tu? Dan last sekali tajalli. Ini takhalli, tahalli, tajalli persembahan. Maksud persembahan, nak sembah kat siapa? Presentation. Bila kita dah kosongkan sifat yang terkeji daripada jiwa kita itu,
Kita pakaikan dengan sifat-sifat yang mahmudah. Lepas itu kita nak sembah kat siapa? Kita persembahkan kepada Allah. Tak jadi persembahan. Macam kita kat rumah, mula-mula mandi kan, gosok, buang semua, buang daki, buang apa, semua dah bersih, baru pakai baju. Tak nak pakai baju, buat nak sabun. Lepas pakai baju, dah sikat rambut, tengok kat cermin. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu jalan lah, Ustaz. Jalan tu nak tunjuk kat siapa tu? Sebenarnya kita nak tunjuk kat siapa? Kita dah bersih ni, dah pakai baju, nak tunjuk kat siapa? Kat makhluk? Kat Tuhan. Tu tak jadi. Dah bersih hati, dah hias dengan sifat mahmudah, sekarang pergaulan. Hablu minannas. Hablu minallah. Tunjuk pada Allah apa yang telah Allah letakkan pada kita itu. Itu datang akhlak Rasulullah. Itu datang akhlak tu. Ini tasawuf. Betul-betul tasawuf. Tasawuf zikir. Zikir itu sebahagian amalan tasawuf. Ya, nampak? Baik. Dah faham ni? Lepas tu dia kata apa lagi? Dan disunyi. Artinya disuci akan zat Tuhan. Ya. Jadi yang dikatakan tasawuf ikut kita ni menghilangkan daripada dirinya perangai yang bangsa pada manusia, hilang sifat basyariah, sentuhan kemanusiaan yang tak elok itu hilang semua, dipakaikan dengan perangai yang bangsa pada segala malaikat, perangai-perangai hak molek, hak elok yang ada di malaikat itu, dan disunyikan artinya disucikan akan zat Tuhan daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Artinya ketauhidan. Setelah suci, bersih hati tadi tu, dipakaikan pula dengan perangai kemalaikatan. Lepas tu apa jadi? Masuk istana lah. Pergi menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Tuhan Rabbul Jalil. Menatap Tuhan. Menatap af'alnya, sifatnya, asma'nya, zatnya. Ya? Dihilangkanlah daripada prasangkaannya itu segala sifat-sifat yang mencederakan ketuhanan. Yang kita belajar dari sifat 20. Sifat lemah, sifat fana, sifat tak berkehendak, sifat-sifat mustahil tu. Sifat-sifat yang tak elok tu. Yang tak boleh ada pada Tuhan. Dikosongkan, ditajridkan. Yang dilihat hanyalah sifat-sifat kesempurnaan. Ini last daripada sifat tasawuf, iaitu tajalli. Dan adapun tempat hantaran ilmu tasawuf ni, di mana tempat hantaran dia itu? Maka iaitu, yang ini apakah tempat hantaran, yang ini di manakah perbicaraan tasawuf? Maka iaitu zat Allah Ta'ala dan zat segala makhluk ini daripada sudut sekira-kira dinafikan, difanakan akan mereka makhluk, Masya Allah, dan segala maqam dan segala ahwal bagi sekalian orang, sekalian ahwal bagi sekalian orang yang arifin, yang salikin, dan segala jalan bagi segala amalan mereka itu. Diulang lagi, apakah tempat hantaran dia itu? Iaitu zat Allah Ta'ala. Artinya tasawuf ni mencari Tuhan sampai jumpa zat, sampai jumpa zat. Bersih bila jumpa zat. Apa nama zat tu? Zat Allah kan laisa kamithli syai. Kalau dah sampai jumpa zat, apa lagi? Seronok lah. Tak jumpa zat. Tu kata Jalaluddin Ar-Rumi, kalaulah ahli neraka tu faham hakikat duduk dalam neraka tu, maka ahli neraka akan lebih mencintai duduk di neraka daripada duduk di bumi. Kerana ahli neraka bila duduk dalam neraka, mereka semua ingat Allah. Tapi masa duduk kat dunia ni, semua lupa Allah. Maka orang yang mencintai Allah merasai lazat mengingati Allah, apalah artinya neraka itu.
Maksud nak kakak ingat Allah kan? Tak ingat Allah, tak teringat apa lagi. Aduh, sakit. Ya. Ingat Allah kan? Bukankah mengingat Allah tu selazat-lazat perkara yang yang ada? Mengingat Allah. Faham? Ni faham baik-baik ni? Kan sesat tak ni? Ingat Allah kan lazat. Jadi bagi orang pencinta Allah, orang yang mencintai Allah, hatta kalau masuk dalam neraka sekalipun, kalau dalam neraka itu menyebabkan mereka ingat pada Allah, neraka pun neraka lah. Sebab lazat mereka itu mengingati Allah, mengatasi mengatasi sakitnya neraka itu. Ada yang lebih sakit daripada neraka lagi? Ada? Tak ada. Tapi kerana lazat bersama Allah, mengatasi sakitnya neraka itu. Seolah-olahnya begitu. Maka apakah artinya sakit dunia ini? Sakit di fitnah orang, sakit di kata orang, sakit bini tak, bini marah, sakit, semua sakit. Apalah arti sakit itu kalau hati sudah bersama Allah yang dicintai. Allah. Kacau. Mabuk lah orang. Bini marah sakit, Ustaz. Bini marah sakit. Sakit dah tak ada marah dah. Kerana cinta kepada Allah tu, zikir kepada Allah tu, hilang semua tu. Bagi orang yang mencintai lah. Dia yang sakit dia pasal tak cinta. Lepas tu dia kata apa lagi? Yeah? Jadi kata dia, maka iaitu hantaran dia zat Allah tadi. Dan zat segala makhluk. Tasawuf ada bicara zat makhluk? Ada. Tapi sudut mana? Sudut daripada sekira-kira dinafikan makhluk itu. Ada bicara makhluk dalam tasawuf? Ada. Bicara untuk nafi. Bukan bicara untuk isbat. Bicara yang makhluk ni semua tak ada kuasa. Makhluk ni sikit tak boleh bantu kita. Makhluk ni semuanya adalah digerak di Allah. Kalau begitu, nafikan mereka itu. Dan difanakan mereka itu. Habis. Itu dua. Eh? Zat Allah, zat makhluk. Zat Allah dibicarakan untuk di isbat. Zat makhluk dibicarakan untuk nafi. Nafi isbat. Yang ketiga, bicara tentang segala maqam. Maqam-maqam yang dilalui oleh orang-orang sufi. Dan maqam yang paling tinggi sekali ialah maqam khidmat. Maqam hamba. Hamba ni khidmat lah. Maka sebab itu Nabi SAW, sewaktu Allah menyeru untuk menjalankan Rasulullah ke Mi'raj ke langit, tidak dipanggil dengan panggilan Nabi. Tak dipanggil dengan panggilan Rasul. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, bi abdihi. Mengisyaratkan kalau nak mi'raj kepada Allah kena dapat sifat kehambaan. Macam mana sifat kehambaan itu? Tak ada milik. Macam mana sifat hamba itu? Banyak serah. Macam mana sifat hamba itu? Hanya mengharap pada tuannya. Dapat syukur, tak dapat sabar. Hamba baru boleh mi'raj pada Allah. Lagi hamba macam mana? 24 jam berkhidmat pada tuannya siang malam, tak ada gaji. Kalau nak sampai pada Allah kena berperangai dengan sifat hamba itu. Itu maqam. Maqam paling tinggi, maqam hamba. Dan segala ahwal. Segala ahwal, apa beza maqam dengan ahwal? Ahwal ni segala hal. Hal-hal mereka itu. Hal ni dia tak tetap sifat dia. Hal takut pada Allah. Hal hal mereka itu sedih mengingati akhirat. Itu hal juga. Hal. Maqam. Maqam ni station. Dia dah sampai maqam khauf. Sentiasa takut. Dia tak hilang. Dia mula dengan ahwal tu. Lepas tu dia jadi maqam. Tetap. Bagi segala sekalian orang-orang yang arifin, yang salikin, yang berjalan pada Allah. Maksudnya pembahasan tasawuf ni adalah membahaskan pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh orang-orang arif. Orang nak kenal Allah. Kita tak kenal. Jadi kita nak dengar dan belajar pada orang yang kenal. Sifat mereka macam mana? Ahwal dia bagaimana? Tak boleh tipu.
dan segala jalan bagi segala amalan mereka itu. Dan akhir sekali, apakah jalan yang mereka tempuh, apa amalan yang mereka buat supaya kita pun dapat ahwal dan maqam mereka itu. Ini pembahasan tasawuf. Dan adapun faedah ilmu tasawuf ini, apa faedah dia? Maka iaitu sampai kepada makrifah akan hak Allah Ta'ala, akan sebagai makrifah yang sempurna. Penting tu. Bila kita mengaji tauhid, kita makrifah juga, tapi makrifah fardu ain. Kita mula kenal sifat Allah, yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk. Alhamdulillah, kita dah tak ada syirik dah. Syirik jali dah tak ada dah. Dah kenal Tuhan, dah tak ada dah kufur. Mengkufurkan Allah tu, kufur tu tak ada, sebab kita dah nampak Tuhan yang mana. Tapi bila tasawuf dia pula, dia menyempurnakan lagi makrifat itu, menghalusi makrifat itu. Bukan setekadar akal, tapi sudah sampai syuhud. Maksudnya kalau kita faham ni, tauhid itu asas, kemuncak dia tasawuf, buah dia tu, buah mendapat makrifat yang sempurna. Pekah perjalanan, tarekat tu perjalanan, buah dia tu makrifat yang sempurna, sebenar-benar kenal. Dan adapun kelebihan ilmu tasawuf ini, maka iaitu semulia-mulia ilmu bangsa agama, kerana dia daripada jumlah ilmu tauhid. Tasawuf ni kemuncak tauhid. Lepas tu kalau kita dah faham tauhid tu, 50% dah settle dah tu. Tinggal lagi nak naik ke atas, nak menghalusi tauhid tu, nak menghalusi sifat wahdaniyat Allah tu macam mana. Tu bicara dalam tasawuf. Tak cukup dengan tauhid. Dia kata apa ni? Dia adalah jumlah daripada ilmu tauhid, tapi tauhid syuhudi. Bahkan tetapi ilmu ia pati daripada ilmu tauhid. Allah Allah. Pati dia, pati tauhid. Macam kita buat air manis, so pati dia tu. Pati tauhid tu tasawuf. Seolah-olah nak bagi tahu kalau tak ada tasawuf ni, tak ada erti tauhid tu. Kosong. Tauhid tu sekadar akal. Rasa tak ada. Kita hidup ni rasa. Kata Syekh Hadi aja, ujung sekali apa? Fikir, rasa, buat. Rasa. Manusia ni ujung tu rasa. Apa yang dia rasa tu yang dia buat. Tak rasa, tak buat. Jadi kata dia, dia jumlah ilmu tauhid, bahkan kata dia pati pada ilmu tauhid. Tak boleh lekang. Dan adapun nisbah ilmu tasawuf ini, maka iaitu setengah daripada ilmu agama yang tiga bahagi. Mana tiga bahagi itu? Ilmu usul tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqah. Jadi dia salah satu daripada tiga cabang tu. Bahkan tetapi ilmu tasawuf ini mentahkikkan ia bagi ilmu usuluddin. Tahkik kan? Kalau tak ada tasawuf, dia tak tahkik. Dia cuma tak, Allah ada. Ada tu sampai peringkat mana? Ada tahu je kan? Ada sampai nampak kan? Ataupun ada sampai merasai ada Allah tu? Kalau tasawuf sampai peringkat merasai ada Allah. Kalau tauhid, tahu ada Allah. Tasawuf, melihat dan merasai ada Allah. Itu bila mengaji tasawuf, dia terasa kat dalam tu. Sebut je lah rasa dalam. Kalau pekah tu kerah. Tarik, najis. Itu. Itu bagian zahir. Zahir agama. Pekah tu. Tasawuf ni bagian dalam, bagian sir. Bagian batin tu. Dia menyentuh dalam. Dan menghening ia bagi ilmu fiqah. Saya ulang lagi. Tasawuf itu mentahkikkan ilmu usul, ilmu tauhid, usuluddin, dia tahkikkan. Dan dia juga mengheningkan bagi ilmu fiqah. Kerana fiqah ni sebenarnya adab. Nak sembahyang macam mana adab dia tu? Jadi dia mengheningkan fiqah tu. Artinya dia jadikan fiqah tu
barulah kita faham sebenarnya kenapa Pekah suruh macam tu. Baru kita faham kenapa bila semayang tak boleh gerak tiga kali. Kalau kita sekadar semayang tak boleh gerak tiga kali, masih kasar ilmu kita, tak ada pati. Oh, tak gerak tiga kali kerana tak ada adab dengan Allah. Oh, kita tahu bila cerita adab tu dah kita tahu pula. Kalau dah gerak sampai tiga kali tu, dah tak ada khusyuk lah. Tak ada khusyuk, tak ada tasawuf lah. Bukan tak ada fiqah. Tapi, nak menilai khusyuk tak khusyuk tu, fiqah tu lah. Tiga kali bergerak. Sebab tu dalam kitab apa ni, dalam kitab Furuq Masail, kitab fiqah. Apa hukum seorang yang dikatakan wali Allah waktu solat bergerak-gerak lebih tiga kali? Dibahas. Sekiranya seorang itu orang yang sufi, yang mustaghriqun fillah, tenggelam dengan Allah secara sempurna, maka ketika dia bergerak tu dia dah tak sedar lagi dah. Dimaafkan segala gerakannya. Kerana dia gerak tu bukan gerak lalai, gerak khusyuk. Kita gerak lalai, macam mana nak batal semua orang gerak dengan khusyuk pada Allah? Dia batal. Tu dia bahas dia. Kita ni memang tak khusyuk pun, macam tu ha, macam ni ha, dia sebab dah hilang diri ha, sampai tahap itu, kata tu dia mengheningkan ilmu fiqah tu, mengheningkan fiqah tu ya. Benda dia kata apa lagi? Dan adapun awal-awal orang yang menghantarkan, yang ini menyusun ilmu tasawuf, seperti barang yang dikatakan orang, siapa dia? Sebenarnya yang susun ilmu tasawuf ni siapa? Susun dia. Maka iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang hidup pada kurun lebih kurang 100 hijrah ke atas. 100 lebih. Ya. Dia dah habis dah. Zaman sahabat empat tu dah tak ada dah. Dia dah kemudian. Zaman Junaid Al-Baghdadi, dia penghulu pada orang tasawuf ya. Dia guru pada Al-Halaj, Junaid Al-Baghdadi ni yang kena bunuh tu. Dan adapun dia yang orang mula-mula mengarang, start ini namanya tasawuf. Sebelum tu tak ada, orang tak tahu ilmu tasawuf, tak sebut nama tasawuf, bida'ah nama tu. Orang tahu Quran, hadis, fiqah, itu saja. Orang tak tahu tauhid, orang tak tahu tasawuf. Dia mula pada kurun 100 ke atas. Ini berlaku kerana pada ketika itu manusia, umat Islam dah memisahkan agama daripada hidup. Masih pada agama, masih sembahyang, tapi dah cinta dunia, dah banyak kasih pada dunia, keduniaan. Maka ada segolongan daripada hamba-hamba Allah yang ikhlas memakai baju bulu kambing naik ke gunung. Sehingga mereka dikatakan suf. Suf tu baju biri-biri sufi. Asal dia lah. Tak adalah kita tak kena pakai baju kambing lah. Tu asal. Ya. Dan adapun nama ilmu tasawuf itu, nama tu. Maka iaitu ilmu tasawuf, nama dia. Dan ilmu qalbi. Nama lain lagi ilmu batin. Nama lagi ilmu laduni. Nama lain lagi ilmu mukasyafah. Nama lain lagi ilmu asrar. Nama lain lagi ilmu al-maknun, ilmu yang disimpan. Dan ilmu hakikat. Nama lagi ilmu zauqi. Nama lagi ilmu wujdani. Wujdan mana? Rasa, ilmu wujdan, ada rasa dalam hati. Dan beberapa lagi namanya yang lain daripada tersebut itu. Banyak nama Ustaz. Kathratul asma tadullu ala kathratul ashraf. Banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan ilmu, banyak sudut. Banyak nama ni menunjukkan ilmu benda tu macam-macam. Banyak sudut boleh dipandang. Sudut dia berlaku di hati, namanya qalbi. Sudut dia tu dari dalam, ilmu batin. Sudut dia memberi pembukaan kepada ilmu-ilmu tanpa belajar, laduni nama dia.
mukasyafat. Wah, itu dahsyat tu. Banyak ilmu bagi sebahagian nama tasawuf di ilmu yang mukasyafah, banyak ilmu yang bukan lagi tertulis. Kadang ilmu ni ada banyak bagi. Ilmu pertama sikit, ilmu kitabah, ilmu yang daripada tulisan. Tulis macam kita ni, baca faham. Naik tinggi sikit, ilmu isyarat. Isyarat-isyarat. Dia tengok burung, dia tengok tu, dia faham isyarat. Ilmu juga tu, ilmu daripada isyarat. Tengok pokok macam ni, okay, ni makna apa ni? Kalau burung tu terbang ni, apa makna? Ilmu isyarat. Orang nak mati, mata di sana. Ilmu isyarat. Yang ketiga, ilmu mukasyafat. Ni, kita tengok ni. Jadi, kalau Imam Ghazali membagi ilmu tu dua je. Ilmu muktasabat, muktasab, ilmu yang diusahakan, yang kita belajar. Satu lagi, ilmu mukasyafat. Dua ilmu je. Eh, tak ada. Baik, dia kata apa lagi? Ilmu asrar, kata. Ilmu tentang sir. Ilmu zauqi. Oh, banyak. Kalau kita belajar tasawuf, tak ada zauq, tak ada rasa, tak belajar lagi. Belajar tasawuf, zauqi tak ada. Cerita je. Balik, anak buit semua terror. Cerita. Wali tu, wali ni. Wah, dia wali. Apa tu? Tasawuf ni zauq. Zikir sampai rasa tu baru zauq. Betul. Selagi tak ada zauqi tu, belum lagi lah. Tak ada zauq. Tahu zauq. Makan kan kita dah rasa kan? Makan belacan rasa macam mana? Makan sambal macam mana? Makan rendang apa rasa? Oh, sedap rendang ni. Zauq. Wah, pandai dia rasa. Bila ilmu tak tahu nak rasa. Mengenal Allah tak ada rasa. Oh, ada rasa. Itu zauqi. Dan ada pun tempat ambil ilmu ni. Diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil daripada ciplak pada ya, daripada Nasrani ataupun daripada Hindu, Buddha tu. Oh, bukan. Rasulullah tasawufnya. Dan daripada perkataan segala ahlinya yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Jadi orang yang tasawuf ni tanda dia dinaikkan maqam dia tu. Cakap itu orang timur. Cakap itu masuk. Bukan mana cakap dia masuk sebab dia ada PhD. PhD tasawuf pun tak tentu PhD lagi. Tak tentu betul lagi. Itu nilaian manusia, nilaian Allah. Bila dia cakap dia ada sifat takthir. Orang tasawuf ni kerana amal itu, kerana keterusan hati dia tu, Allah anugerah dia sifat takthir. Takthir makna dia cakap tu bersama Allah. Bila orang dengar Allah, keluar yang mata. Itu makna sifat taksir. Yang itu kerja Allah tu. Allah angkat. Bukan dia buat-buat tu. Tak boleh perasan tu. Bukan benda boleh action, boleh boleh berlatih kan. Orang nak cakap macam ni, orang nak cakap macam ni. Itu latihan. Itu itu dia latih nak berceramah. Adi Sufi ni tak latih berceramah. Dia cakap je pada hati dia. Dia zauk daripada amal dia tu, daripada makrifah dia tu keluar. Nah, itu itu baru betul tasawuf. Bukan tasawuf. Tasawuf. Dia mana tu? Itu dia kata sini. Menarik dia, dia punya takrif tu kan. Dia kata apa sini? Tempat ambilan dia tu Quran, hadis dan perkataan segala ahlinya. Perkataan yang datang daripada ahlinya. Ahli tu mana apa? Orang yang dah bergelumang dengan mujahadah tasawuf itu. Mujahadah yang dia buat itu. Bergelumang dengan ilmu itu. Menjadi ahli. Yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Cakap dia itu dah ada takthir. Cakap dia itu ada weight, ada harga, ada nilai. Macam kalam-kalam tadi itu, kalam Jalaluddin Ar-Rumi kan. Dengar tu Allah. Macam mana nak cakap boleh, boleh sampai tahap tu kan. Orang ahli neraka adalah orang yang merasakan kegembiraan yang lebih daripada mereka hidup di dunia kerana ingat mereka pada Allah. Dan orang yang mencintai Allah tu sentiasa ingat pada Allah. Oh, tu kalam macam tu tu. Kita dengar tu, oi, siapa cakap tu? Jalaluddin Ar-Rumi. Oh, patutlah.
Ya, dah sampai tahap cakap dia terima orang. Jalaluddin Ar-Rumi ni masa dia meninggal tu, saya pasal kisah dia tu, yang hantar jenazah dia tu Islam, Yahudi, Buddha, semua. Sebab cakap dia tu tak boleh nak tolak, menyentuh perasaan orang-orang ahli fikir, menyentuh perasaan semua manusia, semua golongan. Dia terjadi sifat Nabi tu, bila cakap tu, oh, menyentuh. Kerana bersih keheningan batin dia tu, terasa. Walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, kita kalau cakap Islam pun tidur, Yahudi tak dengar je kata. Atau kekuatan takthir tu, macam takthir. Betul dia kata apa lagi? Dan adapun hukum syarak, apa hukum syarak menuntut ilmu tasawuf ini? Maka iaitu wajib ain, itu fardu ain, fardu ain atas tiap-tiap orang yang kuasa, yang mampu. Inilah artinya kait kuasa. Ini mampu, iaitu pada barang yang lain daripada qadar fardu ain, daripada ilmu usuluddin. Ulang balik. Hukum syarak menuntut tasawuf apa dia? Wajib ain atas tiap-tiap orang yang mampu, yang kuasa dia. Dia kena menuntut ilmu tasawuf ni, ilmu tentang batin ini. Artinya kait kuasa itu, kenapa nak kena orang yang kuasa tu? Yakni nak menunjukkan barang yang lain daripada qadar fardu ain, daripada ilmu usuluddin. Kerana dah bagi tahu tu kan, tasawuf ni parti daripada ilmu usuluddin. Usuluddin ni dia ada dia punya qadar fardu ain dia, dan dia ada fardu kifayah. Semua ilmu itu kan, tauhid ada fardu ain, fardu kifayah. Fiqh ada fardu ain, fardu kifayah. Tasawuf pun ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, dikarenakan tasawuf ini merupakan parti daripada ilmu usuluddin, dia bersekali itu, dia bercantum. Nah, kalau begitu, yang dikatakan tasawuf fardu ain itu yang lain daripada fardu ain tauhid. Fardu ain tauhid mengenal sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus dan sebagainya. Fardu ain tasawuf atas peraturi, mengenal sifat mazmumah, mengenal sifat mahmudah, menghilangkan dia, mengisbatkan perangai ini, sampailah pada sifat-sifat ilahiyah. Dan adapun segala masalah ilmu tasawuf ini, maka iaitu beberapa bicara yang bergantung, yang berkait. Apa yang dibicara dalam tasawuf ni? Berkaitan dengan musyahadah, penyaksian akan hak ta'ala, dan beberapa bicara yang bergantung, berkait dengan segala maqam dan segala ahwal bagi segala kaum yang arifin dan salihin daripada ahli tasawuf, dan yang bergantung, yang berkait dengan segala adab-adab mereka itu dan amalan mereka itu. Jadi ini poin yang ke-10. Ya, pembicaraan tasawuf ialah tentang musyahadah kepada Allah, penyaksian kepada Allah. Yang kedua, perbicaraan yang berkaitan dengan maqam dan ahwal segala kaum yang arifin. Nah, kenapa perlu bicara tentang mereka ini? Kerana tasawuf ini berbeza dengan fiqh dan tauhid. Tasawuf ini nak menilai dia itu, dia kena berhubung dengan ahwal dan maqam orang soleh, para awliya'illah, para kekasih Allah. Kadang mereka itu mewarisi hal Nabi SAW, ahwal Nabi. Bukan kadang sekadar ilmu je. Kalau ilmu dia koring, dia ada ahwal itu, kasih pada Allah tu macam mana, nak tahu kena tengok, tengok orang arif takut pada Allah tu macam mana. Ini bedah qalbi, kena belajar macam mana orang-orang ni berperangai yang seperti itu, kena berhubung dengan orang ni. Tak boleh faham sendiri, tak boleh. Dan yang bergantung dengan segala adab-adab mereka itu dan amalan-amalan mereka itu, ni yang dibicarakan dalam kitab ni. Faidatun, dan tersebut dalam kitab Jawahirul Fiqh, bermula sebab dinamakan ilmu ini ilmu qalbi dan ilmu batin dan ilmu laduni, dan nama lain ilmu mukasyafah, ilmu asrar, ilmu zauqi, ilmu wujdan. Kenapa?
kerana adalah ya ilmu yang dibangsakan dia kepada perasaan dan pendapatan hati yang dilimpahkan akan dia rasa itu ke dalam hati ahlinya daripada Tuhan Al-Karim Al-Manan. Sebab tu nama dia ilmu qalbi. Tempat dia kat sini. Curahan waridat yang Allah bubuh dalam perasaan hati orang yang mengamalkan tasawuf tadi tu, yang bermujahadah tadi tu. Dan iaitulah ilmu yang tiada menghambur akan dia oleh segala lidah kolam orang yang menyurat. Faham tu? Ni ilmu ni tak tertulis. Orang yang menyurat, orang yang menulis tak boleh nak tulis ilmu ni. Dia bukan jenis tulisan. Ilmu tasawuf juga bukan baca. Dia praktikal. Macam Habib Umar tu, dia praktikal. Dia tak, ni kita ni baca ni. Dia buat. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati, bukan orang yang belajar bersih hati. Ini baca tasawuf pula. Tasawuf kan ilmu baca, ilmu buat, ilmu rasa. Ilmu rasa. Kalau ada ilmu, ada rasa atau ilmu tasawuf. Ini baca. Lepas tu dia kata, tiada menghambur, tak boleh nak ditulis oleh segala lidah kolam pen. Orang yang menulis nak tulis tasawuf dia tak boleh sebenarnya. Contoh, cuba ajar takut. Cuba ajar takut. T-A-K-U-T. Takut. Cuba terang takut. Sabar. Cuba terang sabar. Sabaro. Cuba terang. Nak terang macam mana? Ada orang ajar buat sabar. Sabarlah. Tak sabar kau ni. Dia pun tak sabar. Cuma nak faham sabar. Dia bentak-bentak lagi. Ilmu tasawuf bukan ilmu cakap. Ilmu rasa. Transfer. Dan ilmu yang tiada meliputi akan dia oleh segala daftar. Daftar tu tulisan. Buku. Dan segala waham. Dan segala lughah. Tak boleh nak buku. Tulis, inilah tasawuf. Tak boleh. Walaupun kita Ihya Ulumuddin, walaupun Al-Hikam, itu sebahagian kecil tasawuf. Sebab dia zauk. Rasa. Nak tulis macam mana rasa? Minum air ni, air sirap, manis. Karanglah satu buku ni, cerita manis air sirap ni. Semua orang baca. Buku manis air sirap. 500 muka surat. Pagi habis. Okey. Macam mana rasa? 500 muka surat kita baca air sirap tu manis. Dah baca dah? Okey. Dah khatam. Sekarang cerita macam mana manis? Macam mana manis? Tegang macam mana? Okey. Letak kitab di batu muka surat sebelah. Minum. Ambil air manis minum. Cerita? Oh, manis tu macam ni. Tak sampai satu saat minum dah boleh cerita dah. Rasa. Itu ilmu tasawuf. Kena buatlah. Bukan sembang. Betul dia kata apa lagi? Dan ia pada menempati ilmu fiqah dan ilmu usul pada tempat buah bagi pohon kayu. Tauhid akar, fiqah batang dia tu, tasawuf buah dia. Mengaji tauhid, mengaji fiqah, tak ada tasawuf, pokok tak ada buah. Baik tebang. Kerana ini ilmu, iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul dan fiqah, bermula kemuliaan itu bagi pohon jua. Buah tu dah dia punya kemuliaan. Tetapi tiada manfaat pohon itu melainkan dengan buah. Dan telah berkata Ibn Khaldun, wallahu a'lam. As-salatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya rasulallah ya habiballah. يا سيدي يا
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah Qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah 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 La La ilaha illallah la ilaha illallah la
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalatu wassalamu alaik ya Sayyidi ya Rasulallah ya Habiballah diamalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.